Bila ada je Nabi Muhammad tu di hadapan mereka, mereka pura-pura tak tahu dan mereka menolak. Ini bukan Nabi akhir zaman yang disebutkan kitab kami ni, bukan. Sedangkan ciri-ciri itu ada, mereka tahu. Tapi kenapa? Kerana Nabi akhir zaman yang muncul itu bukan dari kalangan kaum mereka. Jadi kerana itu mereka menolak Islam dan menolak Nabi Muhammad SAW. Itu ke? Sebab Muhammad itu bukan dari kaum Yahudi, bukan dari Bani Israel. Kalau yang mereka nak, dari kaum mereka. Sedangkan Bani Israel ini sudah diberi banyak peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tak sedar dihutung, kata tua-tua. Jadi bila Allah Ta'ala putuskan Muhammad SAW itu di kalangan orang-orang Arab, yang sebenarnya orang-orang Arab ini pun asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunan Muhammad SAW itu dari Nabi Ibrahim juga sebenarnya. Kita baca dalam silsilah dalam kitab Berjanji kan. Adnan itu sebenarnya ya cicit-cicit keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Cumanya kata pengarah kitab Berjanji, selepas Adnan tidak dijumpai nama bapa dia sampai ke Nabi Ismail itu, namanya itu tak dijumpai secara sepakat. Ada kata macam ni, ada kata macam ni, ada kata macam ni, tak tahu. Tak pasti. Tapi daripada Adnan sampailah anak-anak ni sampai pada Abdul Muttalib, sampai pada Abdullah, itulah dia susur galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca dalam kitab Berjanji tu lah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Arab ni ada hubungan persaudaraan dengan orang-orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi ni eko daripada Israel ni, orang Yahudi ni eko di sini. Dia tak nak terima Nabi bukan dari kalangan mereka. Walaupun Nabi itu disebut dalam kitab kitab mereka tu. Cici ni ada depan mereka. Sebab itu Buah Herak beritahu kepada Abu Talib, aku lihat anak saudara kamu ini ada ciri-ciri yang kami baca dalam kitab Taurat, kitab Injil. Tetapi kalau orang yang tahu budak ini adalah Nabi akhir zaman tu, mereka akan bunuh budak ini. Maka kamu bawa baliklah budak anak saudara kamu ini balik ke tempat kamu seberapa segera. Pasal apa? Pasal yang orang Yahudi tak boleh terima Nabi akhir zaman dari orang-orang lain, dari kaum lain, dari bangsa lain juga mahu. Dia nak bangsa dia juga. Tapi bila Nabi Rasul dia putuskan kepada bangsa mereka, macam-macam perkara yang mereka buat pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul tu. Ada yang dibunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tapi ni kena juga Nabi akhir zaman tu daripada kalangan mereka. Bila Allah Ta'ala turunkan dari kalangan orang-orang Arab, mereka tak diterima, mereka tolak. Sampailah ke hari ini pun majoriti orang Yahudi tidak menerima Islam. Ada orang Yahudi yang memeluk agama Islam seperti Abdullah bin Salam, tapi menjadi bahan kutukan dan kejian orang-orang Yahudi sendiri. Memang ada orang Yahudi yang masuk agama Islam. Dia kaji-kaji-kaji, dia tengok saya masuk Islam. Tapi mereka itu dikeji oleh bangsa Yahudi sendiri, mengeji mereka. Itulah keadaannya dan senario dia. Wallahu rasuluhu a'lam. Kita sampai ke situ. Surat 187. InsyaAllah pada kuliah kita datang, iaitu pada bulan November, kita akan sambung kita akan sambung dengan ayat yang ke 53 dan keempat surah Al-Baqarah, insyaAllah. Untuk kuliah kitab hadis peristiwa 40 hadis peristiwa akhir zaman, kita akan sambung kembali pada bulan Oktober belakang datang, iaitu pada insyaAllah pada Jumaat malam Sabtu 4 Oktober 2019, insyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan
apa yang sebab kongsikan pada malam ini dan manfaat untuk kita bersama bila kita jadikan padu oleh kita kepada mati dan berkata Allah SWT. Hari kita berita bersama-sama setiap kita akan bagi bersama akhirat dan pelan kopi sampai dalam perintah sama sekalian sebagai semua oleh Allah SWT dan Nabi SAW dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan insyaAllah sekiranya kita berkesempatan, marilah kita sama-sama berpuasa pada 9 hari Tasyu'a, 9 Muharram, hari Ashura, 10 Muharram dan 11 Muharram sama ada kesemuanya ataupun salah satu daripada 3 hari tersebut, yang 9 jatuh pada hari Isnin, 10 pada hari Selasa dan 11 pada hari Ramadhan. Boleh untuk berpuasa sunat pada ketiga-tiga hari tersebut ataupun salah satu daripada ini. Kalau nak buat bubur Ashura pun boleh, tak ada masalah. Benda yang baik untuk buat makan ini, bagi orang makan, itu adalah apa yang Nabi suruh kita buat kan. Ayuhan nas afshus salam wa ta'imut ta'am wasil arham wa qiyamu min billayli wan nas dunyam. Wahai sekalian manusia, perseman luaskan salam dan berilah orang makan. Jadi Nabi suruh kita bagi orang makan, buat bubur Ashura bagi orang makan. Wasil arham, tujuannya tak lain tak bukan untuk mengeratkan tali silatul rahim sesama kita. Dan ya, selain daripada kita membanyakkan salam tadi, ada kesempatan kita bangunlah pada akhir malam. Mudah-mudahan daripada kita akan bertambah-tambah dan diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala kum aqul kaza ta'ala sibdi wa lakum dan kita akhiri pula kita malam ini dengan tasbihat kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سلم على محمد وعلى آله وصحبه الله محمد من هذا الكلام رب العالمين تقول مسلم الله بين الكافرين وقول على إنا ونعوذ بك من شرورهم الله ما بدل شملهم وفرك جمهورهم وشكرك ما تعزز المتوسل من كلامك يا أخاد جبال يبتقي يا الله يا الله يا الله الله من يمجد الكتاب يا عبد الصحابة يا زمان حسب يزم ورسله ربنا إذن أمزور بما يا أحمد ربنا أتلا أحمد حسنا وفي الأول تأسنا توقينا زبرا ربنا عليك توقنا وإليك منا ولك مصير ربنا تقومنا دعانا بسنا ولمنا ولقائنا وعملا وعلمنا ولقائنا وعملا في هذا جلال المباركة من شهر محرم مبارك تقسم العليم تقلنا يا مولانا كتوقنا من فاسم وتدرتي أسلام والأعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا بكم تقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.